Brum brum brum, Brum Diecast bersama dengan Brum Diecast lagi, sobat Brum Brum. Kali ini Brum Diecast punya edisi spesial Jeep from Matchbox, sobat Brum Brum. Yeay, this is Jeep. Kali ini kita punya 3 buah Jeep ya, sobat Brum-Brum, dari Matchbox. Namun, karena yang satu sudah secara tidak sengaja terbuka, maka kita langsung unboxing aja nih, sobat Brum-Brum. Untuk yang pertama, kita akan bahas si ungu ini, Jeep dari Mercedes-Benz. Nah, di sini kita bisa lihat logo dari Mercedes-Benz-nya nih, sobat Brum-Brum. Nah, kemudian dia ini Mercedes-Benz seri J550 ya, sobat Brum-Brum. Dia warnanya ungu nih, sobat Brum-Brum. Indigo, mantap. Dan dia ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa 8 seat nih. 8 penumpang bisa masuk ke Jeep Mercedes-Benz yang satu ini. Dia tidak ada tampunya, sobat Brum-Brum. Dan si Matchbox sendiri, dia detailnya lumayan bagus nih, sobat Brum-Brum. Kita bisa lihat ada wipernya, ada kacanya, ada spionnya, terus lampunya dan logo dari Mercedes sendiri. Nah, di belakang sini ada ban serepnya nih. Kemudian untuk bahannya ini dia terbuat dari metal ya, sobat Brum-Brum. Keren sekali. Dan untuk base-nya juga dari metal, sobat Brum-Brum. Untuk bannya masih menggunakan ban plastik ya, sobat Brum-Brum. Seandainya si Matchbox ini menggunakan ban karet, wah luar biasa, mantap sobat Brum-Brum. Oke sobat Brum-Brum, berikut ulasan untuk Mercedes-Benz J550. Kita lanjut lagi ya sobat Brum-Brum. Kita akan bahas 2 Jeep selanjutnya. Kita letakkan dulu di sebelah sini. Oke, untuk selanjutnya kita akan buka Jeep Matchbox Rubicon atau Jeep Wrangler JL. Nah, ini box dari Matchbox atau blister. Dia seperti Hot Wheels ya blisternya. Mungkin karena diproduksi oleh metal juga, jadi bentuknya mirip ya sobat Brum-Brum. Kita bisa lihat di sini ada tulisan Matchbox Jeep Wrangler. Dia seri 64 dari 100. Kemudian sudah ada SNI-nya nih. Dan di sini ada logo Jeep. Dan ada logo metal juga. Overall mirip ya dengan si Hot Wheel box apa blister dari Matchbox ini. Oke, langsung kita buka saja Jeep Wrangler atau Jeep Rubicon ini ya, sobat Brum-Brum. Kita dengarkan suara blisternya, sobat Brum-Brum. Waduh, dia masih ada coklat-coklatnya nih. Wah, tidak bisa terbuka nih, sobat Brum-Brum. Ya, masih belum terbuka juga. Nah, ini dia sudah terlihat sedikit demi sedikit. Tada! Jeep Wrangler atau Rubicon. Nah, di sini kita bisa lihat nih.
ada tulisan Rubicon di bagian kap mesin depannya. Kemudian ada tulisan Jeep-nya juga di bawah sini. Dan berwarna putih ini Jeep-nya. Bagus sekali ya sobat Brumbrum. Di sini belakangnya ada ban serepnya nih sobat Brumbrum. Dan ini bagian depannya. Detailnya juga sangat mantap nih sobat Brumbrum. Ada wipernya, spionnya, terus detail pintunya juga cukup bagus, bagus sekali. Dan terus di sini bagian depannya, bempernya. Dan ada ban serepnya, bagian pintu belakangnya juga detail, cukup detail. Terus di sini bahannya dari metal nih sobat Brumbrum. Kemudian base-nya juga dari metal. Dan bannya dari plastik ya sobat Brumbrum. Di bawah sini kita bisa lihat ada tulisan 18 Jeep JL. Trademark by FCA US LLC. Lalu 2018 metal, made in Thailand. Sepertinya Hot Wheels dan Matchbox itu masih satu perusahaan ya sobat. Belum diecast sih, kurang tahu. Mungkin dari kalian ada yang tahu apakah emang ini versi lain dari Hot Wheels atau versi lebih oke-nya dari Hot Wheels si Matchbox ini. Karena detailnya cukup lumayan bagus nih sobat Brumbrum dengan harga yang terjangkau. Mantap ya sobat Brumbrum. Atau mungkin si Metal ini mau memonopoli pasar nih ya sobat Brumbrum dengan mengeluarkan branding baru yaitu Matchbox. Karena Matchbox ini mulai dilirik pasar nih sobat Brumbrum dan diburu oleh para hunter juga nih. Dan dia mungkin si Metal mengeluarkan produk-produk real car yang lebih detail melalui si branding si Matchbox ini sobat Brumbrum. Kalau menurut kalian bagaimana sobat Brumbrum? Silahkan tulis di komen ya sobat Brumbrum. Oke, kita lanjut aja untuk unboxing Jeep yang terakhir, yang satu lagi. Kali ini kita punya Jeep Wrangler Rollbar. Dan Jeep ini dia adalah Jeep yang ada di film Jurassic Park ya sobat Brumbrum. Kalau kalian pernah nonton film Jurassic Park yang pertama ketika baru dibuka taman dinosaurusnya, nah kalian bisa melihat mobil ini yang biasa dipakai oleh security dari taman Jurassic Park sobat Brumbrum. Wih keren kan nih, dia Jeepnya Wrangler Rollbar. Bisa kita lihat di sini dia seri 72 dari 100 dan ada logo SNI. Juga ada logo dari Metal. Langsung saja kita buka blisternya. Kita dengarkan suara. Wah, entah kenapa kalau buka blister Matchbox masih nyangkut coklat-coklat ini. Agak ditekan sedikit, kita tarik saya. Hop. Dan ini dia Jeep Wrangler Rollbar. Nah, di sini, wih keren juga nih sobat Brumbrum nih. Dia kacanya beda ya. Ada kaca khususnya sendiri. Mungkin biar nggak kena tabrak dinosaurus jadi dibikin kaca khusus seperti ini. Lalu di bagian sampingnya, nah ini ada logo dari Jurassic Park. Wow.
dia depannya ada tulisan JP18, kemudian belakangnya ada ban serepnya. Keren sekali, mirip dengan Jeep yang ada di film Jurassic Park ya sobat. Jika kalian belum tonton, sebaiknya kalian menonton video Jurassic Park 1 sampai ke 3 atau 4 ya saat ini sobat. Yang pertama Jurassic Park, yang kedua The Lost World, yang ketiga dan keempat saya lupa judulnya. Nah ini bahannya dari metal nih sobat, mantap. Kemudian base-nya juga dari metal, ban-nya dari plastik. Di sini ada tulisan Jeep Wrangler made in Thailand. Dan ada logo Matchbox-nya juga. Keren ya sobat umum, mantap sekali nih Jeep-nya nih. Detailnya bagus sekali nih dan harganya dari Matchbox ini terjangkau. Mungkin kenapa Matchbox belakangan ini dicari oleh pasar? Karena detailnya sangat bagus dan juga harganya yang terjangkau ya sobat burung-burung. Kalian wajib memiliki koleksian dari Matchbox. Mantap sobat burung-burung. Oke sobat burung-burung. Demikian ulasan dan unboxing Jeep series dari Matchbox dari Broom Diecast Channel. Terima kasih sudah menyaksikan video Broom Diecast Channel. Subscribe, komen, dan like selalu ya sobat burung-burung. Terima kasih dan bye-bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.